Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Aris Otomen. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan paket. Nah, ini paket untuk persiapan mudik lebaran ya. Bagi yang mau menggunakan kendaraan sendiri, terutama mobil, alat ini sangat berfungsi sekali dan sangat bermanfaat. Nah, seperti apa alatnya? Langsung saja kita unboxing dan langsung kita tes. Nah, ini dia. Ini ada apa nih? Ada brosur. Brosur produk-produk dari Inco ya. Nah, ini dia. Ini di dalam banyak banget nih. Oke, langsung saja kita buka paketnya. Nah, ini dia kompresor mini merek Inco. Kita lihat ada apa saja di dalam kardus. Oke, ini ada kabel dan selang untuk angin. Nah, ini ada kabel dan selang untuk angin. Kemudian ini ada kabel satu lagi, ya ini kabel yang dari aki ya, menuju aki ya. Nah, ini kabel untuk yang ke aki. Seandainya untuk colokan yang sigaretnya itu tidak berfungsi ya. Kemudian ini dia kompresornya, kompresor mini merek Inco untuk memompa ban baik sepeda, motor maupun mobil. Oke, coba kita ukur dulu dimensinya. Untuk panjang kompresor ini 16 cm ya. Nah, ini panjang kompresor 16 cm. Kemudian untuk lebarnya sekitar 7 cm. Ini 7 cm. Kemudian untuk tingginya sekitar 12 cm ya. Nah, itu tadi dimensi dari kompresor Inco. Oke, kita coba ukur untuk panjang kabelnya ya. Ada berapa meter untuk panjang kabelnya? Kita ulur dulu kabelnya sampai mentok. Dan lumayan panjang ya ternyata ya. Oke, kita ukur dengan menggunakan meteran. Dan panjangnya yaitu pas 300 cm atau kurang lebih 3 meter ya. Ini karena kabelnya belum ditarik panteng ya. Nah, ini banyak yang bengkok kabelnya. Oke, langsung kita tes. Dan kalau ada yang ingin beli di online, ini harganya variatif ya. Bahkan ada yang menjual harga 900 ribuan. Nah, untuk yang pengen murah, silahkan cek di kolom deskripsi saya ya. Harganya 385.000 dan itu yang paling murah. Oke, kabel adaptornya kita colokkan ke lubang sigaret yang ada di sini ya. Sebagai power supply untuk menyalakan kompresor. Lumayan panjang ya kabelnya ya, ada 3 meter, cukup untuk mobil city car maupun MPV. Dan ini juga dilengkapi dengan LED ya, ini ada lampu LED-nya. Dan saya membeli produk ini tidak asal beli ya. Saya beli di online dan butuh waktu berhari-hari bagi saya untuk menentukan pilihan membeli produk ini ya. Saya lihat satu persatu produknya, saya lihat komentar-komentarnya, apakah produknya bagus atau tidak, apakah ada komentar negatifnya. Dan setelah beberapa hari menjalani proses pencaharian, akhirnya saya vonis atau saya putuskan untuk memilih produk dari Inco ini ya.
Oke, bannya saya kempesin dulu ya. Ini udah saya kempesin dan kita cek dengan pressure kit. Nah, nol ya tekanannya ya. Oke, kita taruh stopboard di sini dan nanti ban ini akan kita pompa dari kondisi kempes sampai dengan tekanan 35 PSI. Oke, semua sudah siap. Langsung kita mulai. Dan ternyata suaranya kencang juga ya, seperti kompresor angin yang menggunakan listrik. Kecil-kecil kencang juga ini suaranya ini. Oke, untuk ban yang saya pompa ini adalah original Toyota Agya ya, ukuran 175/65 rem 14 dan waktu menunjukkan 23 detik 24-25. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi ini nanti yang mau saya lihat itu apakah tekanan 35 PSI itu akan tercapai ya. Karena kalau misalnya kita nanti memompa ban dengan ukuran yang lebih besar lagi, tentunya memerlukan waktu yang lebih lama ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk memompa sebuah ban mencapai tekanan tertentu itu akan semakin lama seiring dengan ukuran ban yang semakin besar ya. Jadi kalau bannya kecil waktunya cepat, kalau bannya gede ya waktunya semakin lama. Walaupun nanti yang dicari itu adalah tekanannya sama, misalnya 35 PSI. Nah, kita buktikan ya apakah kompresor elektrik mini ini merek Inco ini mampu untuk memompa ban mobil dari kondisi kosong sampai tekanan 35 PSI non-stop tanpa berhenti. Tekanan sudah mencapai 30 PSI ya, sedikit lagi sampai 35, dan ini waktu sudah menunjukkan hampir 2 menit. Tekanan sudah 32 PSI, sebentar lagi 2 menit lebih. Nah, sebentar lagi kita akan capai tekanan 35 PSI ya. Sedikit lagi. Dan oke, 35 PSI. Coba kita ukur dengan menggunakan pressure gauge apakah benar 35 PSI. Dan hasilnya mantap, pas 35 PSI. Demikianlah sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mantap.